6 Tradeto. Halo semuanya, apa kabar? Senang bisa akhirnya bisa bikin offline. Senang sih, berarti offline tuh akhirnya tersebut lagi. Jadi, gue mau membawakan lagu akustik untuk dua lagu awal. Cek, itu bocor. Tama, punten, tam, boleh bocorin sini dikit, tam, akustik, thank you. Jadi, kita santai aja kan, gue soalnya grogi, gini. Jadi, gue belum pernah memainkan Tradeto ini secara set live. Jadi baru ini terkabul atas mimpi setahun lalu, yang dimana setahun lalu itu gue bikin Tradeto Home Concert, membawakan semua sendiri secara full band, yang dimana setahun setelah akhirnya kesampaian, karena kemarin persis 1 tahun dari rilisan Home Concert. Gitu, jadi gue akan nge-recall sedikit satu lagu yang gue rilis saat Home Concert itu gue rilis juga. Jadi, biar gak kelamaan, karena gue yakin memang gue pada nungguin gue. Karena udah malam juga, jadi gue mau. Oh iya, judul lagu sedikit kesan untuk kalian. Selamat menikmati. Ini nggak nangis ya, asapnya pedes. Oke, jadi sekian lagu. Mau terima kasih juga pastinya buat Yesterday, Backyard yang menyediakan tempat yang sangat luar biasa ini. Thank you juga buat Lintas Sendiri dan juga Pokar ini yang menjadi media partner. Oke, terima kasih juga buat yang nonton semua, tepuk tangan buat kalian semua. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Buat yang udah main pertama, Aldi, ada Timur sebelum ini dan setelahnya ada Bila. Terima kasih juga atas acara yang sangat mepet ini dan menyediakan waktunya buat bisa main hari ini. Oke, lagu yang ini ceritanya spesial mau dibawain hari ini biar kayak, oh iya, gak pernah offline nih, Tradeto, oke, bawa apa ya? Jadi hari ini aku membawakan lagu baru yang insya Allah rilis di beberapa bulan ke depan. Amin. Boleh minta amin gak? A? Ya, terima kasih. Semoga lancar rekamannya, A? Ya, semoga rilis tepat waktu, A? Ya, oke. Terima kasih. Jadi judulnya belum ada, cuma karena Tama ada working title, oke. Sebut saja Merkah, anjir. Terus kalau ditanya Merkah apa bedanya berbunga? Oh iya ya, cuman kayak ada yang jadi aku akan memainkan lagu tersebut. So, kalau tidak setuju
sorry, kaponya. Ini harusnya lebih sedih loh, gak boleh tawa. Ku tenang semua saya.
ini kan terlalu hangat dariku. Semua demi terlalu kembali dengan cinta. Halo semuanya, jadi kemarin saya membawakan secara full band. Lagu pertama ini akan membawakan lagu pertama Tradito yang rilis di 2019 akhir. Karena gue yang megang lampunya, jadi moodnya akan warna seperti ini. Mungkin udah tahu lagunya apa. Ya, lagu pertama ini saya. Salam. Thank you.
jadi buat lagu yang satu ini membawakan lagu yang baru rilis di bulan Agustus kemarin. Akan mengajak satu teman dekat saya untuk bisa bernyanyi bareng. Boleh tolong maju ke panggung Bapak Baskara Putra. Kakak Bapak Hindi. Perkenalan? Ya kita baca di tengah aja ya. Di atas seru banget kayaknya. Kita baca gini ya. Jadi intinya lagu ini Owen Corning, kalau misalnya gue ceritain alasan. Tapi emang kita belum pernah latihan full band gitu. Jadi oh lu ngejebak gue. Wah kan kita baca lirik hari ini. Soalnya pertama yang apa sih mereka? Cewek gue jadi Lady Diana Love. Ini gak dilacak. Intinya latihan ini ya magis-magis gitulah ya, yang akhirnya kesampaian, terus juga yang lain mengokekan dengan adik kita latihan terpisah. Gitar duluan, habis itu gitar, drum, sama gua. Yang ini gak latihan, misalnya satu gitar dulu udah buat Abi. Tapi gak latihan karena jobnya rame. Tepuk tangan dulu buat Abi. Jadi kalau nggak latihan nggak bisa. Kenapa? Cuan. Tepuk tangan lagi buat Abi. Ah? Karena hari ini tidak. Jadi kemarin lu kerja keras, ya kan? Nah, makanya nggak latihan. Gue nggak marah, tenang aja. Ini 30 detik kalau nggak lu pencet layarnya kelok lo. Jadi mending lu gini-gini. Ntar panik. Tadi dia ini sebenarnya dadakan ya, gue bisa kesini kok jadi stand up. Nggak apa-apa, mak silakan. Tepuk tangan dulu dong buat India. Datang juga acara anak-anak besok. Oke, gue datang kok. Oh aman, siap. Gitu. Ntar nyanyi bareng ya. Oke, sorry ya, tapi gue buka lirik ya, karena gue nggak hafal. Nggak apa-apa, pas gue juga nggak hafal kok, anjing. Iya. Gimana dong? Sekarang kurang nggak kelihatan nih gue. Ya udah nggak apa-apa. Jadi biar sekalian gimmick aja kita baca di tengah. Oke. Kayak karaokean yang diiringin sama. Berarti megang mic-nya sebagai bawa bapak. Oh iya. Oke. Okay, jadi buat lagu yang satu ini ada yang tahu judulnya? Enggak apa-apa. Tentang masa depan. Kata Fijar 1-2-3 judulnya. Oh iya. Boleh nggak apa-apa. Versinya Fijar berarti. Tentang masa depan 1-2. Mantap. I don't know how to begin to try to make it right.
Yeah.
main sini. Hari ini terakhir itu gak sendirian, dibantu Danis di gitar. Tepuk tangan dulu buat Danis. Dani yang juga di gitar, tapi di bass, dan juga Eki di drum. Terima kasih banyak udah buat hari ini, akhirnya tercapai juga. Sekian dari saya, Tragetto. Sampai jumpa, selamat berbunyi.